Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi kita di channel YouTube Adi Putra Official. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya teman-teman semua. Oke teman-teman, ini kita mau melakukan perjalanan ya. Ini kita dari Jambi, tapi kita tadi nggak terbuat pas kita videonya yang di Jambi. Ini kita udah sampai di Palima Muara Temesi ya teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan perjalanan dari sini, dari Jambi atau dari Palima Muara Temesi ini menuju ke Muara Bungo teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan perjalanan pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Adi Putra Official, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu terhubung dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adi Putra Official. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Palima Muara Temesi ya. Ini kita sudah sampai di Muara Temesi. Di depan itu ada nanti ada persimpangan ya, simpang 3. Kita ambil lurus ke arah Muara Bungo ya. Kalau kita ke kiri itu ke arah Sarelangun Bangko. Ini di depan pasar Muara Temesi. Jadi bagaimana nanti perjalanan kita dari Jambi menuju ke Muara Bungo, bagaimana kondisi jalan, situasi jalannya, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Itu persimpangannya ya teman-teman ya. Kita nanti ambil lurus saja ke arah Muara Bungo ya. Cuaca panas sekali teman-teman. Thank you.
kita dari simpang Gembesi ini ya, teman-teman ya. Ke kiri pasar Muara Tembesi. Kita ke kanan menuju ke arah Muara Bungo. Thank you.
Jalan ini dijuluki jalannya tol meresam nih teman-teman, karena jalan ini lurus dan jalan ini bagus teman-teman ya, jarang yang rusak kalau jalan yang ini yang sedang kita lewati ini teman-teman. Ini udah beberapa tahun jalan ini tetap bagus, jarang rusak, makanya ini dijuluki jalan tolnya meresam teman-teman. Selain lurus, jalan ini juga bagus teman-teman. Dan kita udah memasuki kecamatan Meresam ya teman ya. Sebentar lagi kita akan memasuki kecamatan pusat kota Meresamnya teman-teman. Jadi beginilah suasananya teman-teman ya. Kondisi jalannya, suasana di perjalanannya ya seperti inilah kalau di siang hari teman-teman. Jarang kita jumpai truk-truk atau mobil puso pengangkut barang yang besar-besar itu ya. Biasanya kalau pagi ya ini banyak kita jumpai truk-truk pengangkut barang atau puso-puso itu teman-teman. Mungkin karena ini panas, banyak mereka yang lagi istirahat di rumah makan kemungkinan. Makanya jalan kita ini lancar dan agak sedikit sepi ya. Makanya kita bisa cepat bisa laju di jalan ini teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe ya channel YouTube Adi Putra Official ini. Dukung terus channel ini teman-teman dengan selalu men-subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu terhubung dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adi Putra Official teman-teman. Kita udah sampai di kecamatan Meresam ya teman-teman ya. Yang sebelah kiri ini masjid besar yang ada di Meresam teman-teman. Di sini pusat keramaian dari kecamatan Meresam ya. Ada Bank 9 Jambi, kapolseknya di pinggir jalan ini juga teman-teman. Sini pusat keramaiannya. Kalau sore-sore ini di taman ini ramai ya, banyak orang yang jual-jualan di jual-jual makanan di tempat di sini teman-teman, di simpang ini teman-teman, di taman ini ya. Nah, jadi inilah pusat keramaian di Kecamatan Meresam ya. Kalau ada teman-teman yang orang Meresam jangan lupa komen ya, karena kita sudah sampai atau kita sudah melewati Meresam ini. Makanan ini puskesmas kecamatan Meresamnya ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya perjalanan ini ya.
Kita sudah memasuki desa Sengkati Mudo, teman-teman. Di desa Sengkati Mudo. Jadi dia Sengkati ini ada Sengkati Baru, Sengkati Mudo, dan Sengkati Tuwo, teman-teman. Masuk dalam Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Oke teman-teman, perjalanan kita dari Jambi menuju Muara Bungo ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya, karena udah panjang. Nanti besok kita sambung lagi, mulai dari Sungai Rengas ya. Jadi seperti biasa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke teman-teman, videonya kita cukupkan sampai di sini. Besok kita sambung lagi di part 2 nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.